Masih bersama Yoga Ari Putra Boyolali. Kali ini saya kedatangan TV LG 21 inch slim yang mati total. Lampu indikator pun tidak menyala. Coba kita tekan tombolnya, sama sekali tidak mau menyala. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ikuti saja tutorialnya dan kita bongkar. Kita cek dulu tuh tegangan B plusnya, kecil sekali, tidak nampak 0, ya, kecil sekali, hanya berdenyut. Coba yang pakai digital, benar sekali, hanya kecil. Itu hanya induksi, berarti sama sekali tidak ada tegangan, berarti ada yang konslet. Mungkinkah untuk horizontal, transistor horizontal konslet? Benar sekali, sudah konslet, kita lepaskan. Benar, sudah konslet. Coba kita ganti, apa benar hanya ya, sudah kita siapkan. Coba kita ganti, apakah benar hanya transistor horizontalnya saja. Kita coba sekali ini, semoga saja langsung menyala. Tapi kalau tidak nyala, kita lakukan langkah selanjutnya. Kita nyalakan, kok langsung cek, langsung mati lagi. Hanya sebentar saja, langsung mati. Ya, kita lepaskan lagi. Sudah dicoba satu kali mati. Coba dilepaskan, tegangannya normal. Transistor horizontal dilepas, tegangannya normal. Ya, sudah konslet. Sudah korban satu transistor horizontal. Nanti kita ganti. Tapi sebelum kita ganti, kita ganti ini dulu.
kapasitor keramik. Ini biasanya yang menyebabkan transistor jebol terus. Kita lepas dan kita carikan ganti. Ini ya, yang ke kolektor transistor horizontal dan ground. Ya, ini ada kanibalan. Dapat kanibalan. Sama persis ukurannya. Kita pasangkan di dari belakang saja dulu ya. Nanti baru dirapikan kalau sudah sukses. Transistor horizontal kita kasih yang baru lagi. Biasanya hanya kapasitor ini ya. Ciri khas TV LG. Tapi kita lihat saja nanti sukses atau tidak. Oke, kita nyalakan. Ya, sudah tidak mati lagi. B plus normal 110. Ya, nyampe 110. Tapi kok tidak start? Tidak start. Oh, ternyata panel dan indikator belum terpasang ya. Ya, sudah saya nyalakan. Oh, saklarnya. Oke, sudah saklar. Oh, ternyata langsung start ya. Tanpa ditombol tadi sudah start. Oke. Kita lihat di layar kaca sana sudah ada lasternya di sana. Tinggal pasang antena. Ya, sudah ada gambarnya. Tapi memang antennya kadang lepas ya. Tidak connect anten kadang. Antennya lepas-lepas begitu. Ya, penyakit utama ciri khas LG adalah kapasitor keramik yang ke kolektor transistor horizontal. Ya, sudah berhasil. Oke, terima kasih atas kunjungannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kesalahan dan kekurangan.
ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Terima kasih.